yang kedua, ya, tentang kisah sahabat yang bernama Jaafar bin Abi Talib. InsyaAllah, jom kita mulakan Ustaz sebagai sambungannya. Tapi nak ucap dulu selamat berpuasa. Selamat puasa Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih konti kembali pada minggu ini Ustaz. InsyaAllah Ustaz, silakan Ustaz mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Yati dan juga Syafiq. Hafizahumallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir, rabbi tammim bi khair. Hababuna fillah, muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini akan menyambung siri kita yang lalu berkenaan dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kisah kita yang lalu kita telah pun bicara berkenaan dengan bagaimana kedatangan Amru bin Al-As yang cuba memujuk Raja Najasyi untuk melepaskan kumpulan ini ataupun menghantar pulang kumpulan kaum muslimin yang berhijrah ke Habsyah. Dan dalam pertemuan yang lalu kita lihat bagaimana kepetahan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dan kecerdikan beliau dalam beliau mendatangkan ayat-ayat berkenaan dengan ahli kitab, telah meruntun hati dan perasaan Raja Najasyi sehingga akhirnya Raja Najasyi enggan untuk menghantar pulang kaum muslimin yang berada di bawah perlindungan beliau. Kita menyambung kisahnya, iaitu yang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Katanya, ketika mana kami keluar daripada majlis Najasyi, pada ketika itu Amru bin Al-As mengancam-ngancam kami. Dia berkata kepada sahabatnya, demi Allah, besok aku akan datang lagi kepada paduka raja dan aku akan sebutkan hal berkenaan dengan mereka yang mana boleh memenuhkan kemurkaan dan kemarahan raja itu terhadap mereka. Aku akan pasti mereka semua akan dihantar pulang. Maka berkata Abdullah bin Abi Rabi'ah, janganlah engkau melakukan hal yang demikian wahai Amru, sesungguhnya mereka juga adalah kaum kerabat kita. Sekalipun mereka berbeza pandangan dengan kita, namun Amru tetap bertegas mengatakan, tidak, besok aku akan lakukan apa yang telah aku azamkan dan demi Allah akan kukatakan kepada mereka, kepada raja tersebut, bahawa sesungguhnya mereka ini adalah orang yang menganggap Isa bin Maryam itu hanyalah seorang hamba. Keesokan harinya, masuklah Amru bin Al-As bertemu dengan Raja Najasyi dan mengatakan, wahai paduka raja, sesungguhnya orang-orang yang telah engkau berikan yang telah tuanku berikan perlindungan kepada mereka, mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan bahawa Isa bin Maryam, yang mereka mengatakan sesuatu terhadap Isa dengan kata-kata yang tak sepatutnya. Utuskanlah orang memanggil mereka dan tanya apa yang mereka katakan tentang Isa bin Maryam. Maka berkata Ummu Salamah, sesudah kami mengetahui hal tersebut, kami merasa sangat bimbang dan buntu, tidak pernah kami merasakan hal yang sedemikian seperti itu. Sehingga sebahagian daripada kami bertanya kepada sebahagian yang lain, apa yang patut kita katakan tentang Isa bin Maryam apabila ditanya nanti oleh paduka raja. Maka mereka mengatakan, kebanyakan daripada kami mengatakan, demi Allah, kita tidak akan katakan sesuatu terhadap Isa kecuali apa yang telah kita dengar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami semua bersepakat untuk meminta Ja'far bin Abi Talib mewakili kami dalam berbicara dengan raja itu. Ketika mana kami dipanggil oleh Raja Najasyi, kami masuk menghadapnya. Kami dapati kumpulan pendeta-pendeta dan ketua-ketua agama masih turut sama bersama dengan raja tersebut sebagaimana sebelumnya.
kami dapati Amru bin Al-As dan sahabatnya juga, ya Abdullah bin Abi Rabi'ah juga turut sama. Ketika mana kami berada di hadapan paduka raja, maka terus ditanya kepada kami, apa yang kalian katakan terhadap Isa bin Maryam? Maka tampillah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya kami tidak akan mengatakan sesuatu terhadap Isa kecuali apa yang telah datang daripada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Raja Najasyi, apakah yang telah dikatakan oleh Nabimu terhadap Isa? Maka menjawablah Ja'far, sesungguhnya kata Nabi kami, sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan Isa adalah utusan Allah. Isa adalah ruh dan kalimat Allah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan kepada Maryam yang suci dan Maryam yang mulia. Tatkala Raja Najasyi mendengar kata-kata Ja'far itu, dia telah memukul tangannya ke tanah. Maksudnya ya, menghentakkan tangannya. Dan dia mengatakan, demi Allah, benar sekali apa yang telah dikatakan oleh Nabi kalian, Isa bin Maryam, memang benar sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kalian. Maka pada ketika itu nampaklah ya ketidaksukaan di kalangan pemimpin-pemimpin agama yang ada di sekitar Raja Najasyi. Apabila Raja Najasyi berkata demikian, ya seolah-olah mereka ya tidak tidak setuju dan mengingkari apa yang mereka dengar. Lalu Raja Najasyi menoleh ke arah mereka semua dan mengatakan, sekalipun kalian tak setuju, masya Allah. Ayat bermaksud Raja Najasyi berpandangan sama sebagaimana kaum Muslimin, yaitu Nabi Isa adalah utusan Allah dan dan Ruhullah. Maka berkatalah Raja Najasyi kepada kami semua, pergilah kalian semua dalam keadaan aman. Tidak ada seorang pun yang mencerca kalian kecuali mereka adalah orang yang menanti akibat yang buruk terhadap kehidupan mereka. Demi Allah, aku tidak sukakan ya segunung emas. Yang lebih aku suka ialah aku menyelamatkan kalian daripada kejahatan manusia. Itu di antara kata-kata Raja Najasyi. Maka beliau berkata kepada pembantu-pembantunya, kembalikanlah semua hadiah-hadiah yang dibawa oleh dua orang ini. Aku tidak memerlukan hadiah mereka. Maka Amru bin Al-As diusir keluar daripada istana Raja Najasyi bersama sahabatnya itu dalam hal keadaan mereka tidak berjaya untuk memujuk raja tersebut untuk membawa pulang seluruh kaum muslimin. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dan istrinya tinggal di bawah perlindungan Raja Najasyi hampir 10 tahun dalam hal keadaan aman, tenteram, damai dan merasakan kelazatan ibadah serta kelazatan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah pada tahun ketujuh daripada hijrah barulah Ja'far meninggalkan Habsyah bersama dengan kumpulan kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah. Ketika mana mereka tiba di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu baru pulang daripada peperangan Khaybar. Sesudah berjaya menguasai Khaybar dan keseluruhannya, Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan kedatangan Sayyidina Ja'far dengan kegembiraan yang sangat besar, sehingga Nabi kita mengatakan satu syair, masya-Allah. Ma adri bi ayyihuma ana ashuddu farha, abi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Saya tidak tahu mana satu yang menyebabkan aku sangat gembira pada hari ini. Apakah kerana kemenangan dalam peperangan Khaybar ataupun kerana kembalinya Ja'far?
InsyaAllah kita sambung kisah selanjutnya. Allah, itu dah Siti dan juga para pendengar. Kita nak sambung lagi berkaitan dengan kisah para sahabat pada petang ini. Ustaz bawakan tajuk Ja'far bin Abi Talib kejap lagi. Dan kita nak rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Pesan ini dan teruskan Ustaz sambungan tentang kisah Ja'far bin Abi Talib ni. Bukan sekadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rasa gembira dengan kepulangan Ja'far bin Abi Talib ya ke kota Madinah. Bahkan seluruh kaum muslimin sangat gembira, terutamanya kumpulan fuqara dan masakin dengan kembalinya Ja'far bin Abi Talib ke pangkuan mereka semua. Kerana Ja'far merupakan orang yang sangat prihatin terhadap orang miskin dan juga para du'afa, sehinggakan beliau diberi gelaran dengan panggilan Abul Masakin, bapa kepada orang-orang miskin. Kerana keprihatinnya kepada orang fakir miskin. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa kana khairan nasi lana Ja'far ibn Abi Talib, orang yang sangat baik kepada kami ialah Ja'far bin Abi Talib. Beliau sesungguhnya pernah yang mengajak kami semua ke rumahnya, memberikan makan minum kepada kami sehingga habis semua makanan dihidangkan. Sampaikan beliau sanggup mengeluarkan ukah bekas kecil yang ada sedikit manisan di situ. Kami ramai-ramai yang menjilatnya, masya Allah. Sampai begitu Sayyidina Ja'far yang mengambil hati kumpulan fuqara dan masakin. Ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan itu tidak berkelanjutan panjang kerana Ja'far kembali pada tahun ketujuh daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada bulan dalam bulan Jamadil Awal di tahun yang ke-8 daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah menggerakkan satu angkatan untuk menentang kerajaan Rom di negara Syam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah mempersiapkan satu angkatan yang disertai oleh Ja'far bin Abi Talib. Kejadian itu berlaku apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Haris bin Umair sebagai utusan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan surat baginda kepada Kaisar Maharaja Rom. Tetapi ketika mana Haris bin Umair tiba di Muqtah Jordan, pada ketika itu beliau telah disekat oleh ketua-ketua kabilah di sana, oleh orang-orang Rom di sana, yang akhirnya beliau telah dibunuh. Ia merupakan satu tamparan hebat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dakwah baginda, kerana tidak pernah berlaku dalam sejarah seorang utusan itu dibunuh. Bahkan dalam undang-undang pada ketika itu juga seluruh bangsa mengetahui bahawa utusan itu tidak boleh dibunuh. Maka apabila Haris bin Umair dibunuh, baginda sallallahu alaihi wasallam menggerakkan satu angkatan sejumlah 3000 orang, 3000 orang pahlawan-pahlawan dan prajurit Islam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam melantik 3 orang ketua untuk mengepalai angkatan tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan panji peperangan itu kepada Zaid bin Harisah, dan baginda berpesan sekiranya Zaid gugur syahid, maka yang akan mengetuai kumpulan tersebut ialah Ja'far bin Abi Talib. Dan sekiranya Ja'far juga terbunuh, maka pada ketika itu yang akan menjadi ketua kepada seluruh angkatan kaum muslimin ialah Abdullah bin Rawahah. Dan sekiranya Abdullah juga gugur, maka pada ketika itu hendaklah kaum muslimin melantik seorang amir di kalangan mereka yang mereka rasakan boleh untuk memimpin mereka. Apakala angkatan kaum muslimin ini tiba di Muqtah yang berada dalam sempadanan Jordan, maka mereka dapati
orang-orang Rom telah membuat persiapan lebih awal untuk menghadapi mereka. Seolah-olah Rom sudah mengetahui bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam akan bertindak balas atas kejahatan dan pengkhianatan yang telah mereka lakukan dengan membunuh utusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu telah pun berkumpul 100,000 angkatan perang Rom, dan juga angkatan itu bergabung pula dengan 100,000 lagi daripada ya kumpulan Arab yang beragama Nasrani, ya daripada Lakhmin, Juzam dan Qudaah, dan ramai lagi. Jadi angkatan kaum muslimin mereka hanyalah berjumlah 3,000 orang, tetapi mereka akan berhadapan dengan 200,000 angkatan, ya angkatan perang Rom dan juga ya musyrikin Arab pada ketika itu. Maka pada ketika itu para sahabat berbincang apakah yang patut mereka lakukan, apakah perlu mereka hantar utusan untuk maklumkan kepada baginda Nabi tentang jumlah angkatan musuh yang sangat besar daripada ya jumlah angkatan mereka. Namun ya apabila Sayyidina Abdullah bin Rawahah yang berkata kepada mereka semua, tidakkah kita ini berperang untuk agama ini? Kita berperang kerana agama ini. Kita bukan berperang kerana jumlah kita yang ramai. Kita juga bukan berperang kerana cukup kelengkapan angkatan kita. Kita berperang untuk agama ini, dan kita telah pun dijanjikan oleh Allah dengan dua kemenangan. Sama ada kemenangan di dalam medan perang ataupun kemenangan dengan mati syahid. Jadi tidak ada istilah kalah bagi mereka. Maka Abdullah bin Rawahah, beliau merupakan seorang penyair, maka beliau mengungkapkan satu kata-kata syair, ya nafsi illam taqtuli tamuti, wahai jiwaku, andai kata engkau tidak terbunuh di sini pun, engkau suatu hari akan mati. Maka kata-kata Sayyidina Abdullah bin Rawahah itu ya terkesan kepada para sahabat, sehingga akhirnya mereka bulatkan tekad dan ya satukan keputusan bahwa mereka akan menyerang angkatan musuh, akan sanggup berperang ya dalam lautan 200,000 manusia. Mereka hanya 3,000 orang. Tapi yang sangat menakjubkan kalau kita baca kisah perang ini, ya yang meninggal hanya 12 orang aja. Sahabat 3,000 dari ber 3,000 angkatan tentera itu. Hanya 12 orang sahabat saja yang meninggal. Masya Allah, bagaimana hebatnya mereka. Mereka merupakan kumpulan manusia yang telah merealisasikan ayat Allah daripada surah Al-Anfal, ya inyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Sekiranya ada di kalangan kalian orang yang sungguh sabar dan ya kerana Allah dalam peperangan, dia boleh mengalahkan ya 200 orang. Masya Allah, 20 orang mengalahkan 200 orang. Masya Allah, ya. Jadi inilah yang direalisasikan, ditunjukkan oleh para sahabat ini bagaimana ya mereka ya telah sanggup untuk ya menghadapi angkatan itu ketika mana ya kedua-dua angkatan itu bertembung antara satu sama lain. Maka ya api peperangan itu marak menyala, dan Zaid bin Harisah ya meluru ke arah angkatan musuh dengan gagah berani sambil ya mengikat erat panji peperangan yang ada pada dirinya, kerana dalamnya dalam peraturan peperangan dahulu andai kata panji peperangan itu jatuh maka angkatan diperintahkan berundur. Maka mereka sentiasa mempertahankan panji peperangan tersebut. Manakala angkatan musuh juga mereka sangat-sangat memerhatikan ke arah orang yang membawa panji peperangan itu. Itulah yang menjadi target yang utama mereka. Mereka menyerang Zaid ya bertalu-talu, yang akhirnya ya Zaid bin Harisah ya kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan ya anak anak angkat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ya jatuh ya, gugur ke bumi. Maka tatkala Sayyidina Ja'far bin Abi Talib melihat Zaid dan panji peperangan jatuh, Ja'far terjun daripada ya daripada haiwan tunggangannya, terus meluru ke arah Zaid dan mengambil panji peperangan itu ya lalu ditegakkan semula. Beliau meluru ke arah angkatan musuh melibas
libas pedangnya, menebas siapa sahaja yang datang ya ke arah beliau. Beliau bersungguh-sungguh menjaga panji peperangan itu. Namun dalamnya, dalam masa yang singkat, beliau juga telah dikepung oleh angkatan musuh. Ya, Sayyidina Ja'far pada ketika itu yang terkepung, beliau masih mempertahankan panji itu. Maka pada ketika itulah angkatan musuh telah menetak tangan kanannya sehingga putus. Maka beliau sebelum jatuh ya panji peperangan itu, dia sambar dengan tangan kirinya. Maka mereka tetak tangan kirinya putus, maka diapit dengan kedua lengannya. Mereka tetak pula ya pada bahagian bahu beliau sampai tercabut. Maka pada ketika itu ya mereka menyerbu, menikam beliau dengan ya dengan banyak sekali. Akhirnya beliau jatuh tersungkur ya, dan panji peperangan itu sebelum jatuh ke bumi disambar pula oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Masya Allah. Jadi begitulah hal keadaan kaum muslimin yang dalam peperangan tersebut. Sayyidina Abdullah bin Rawahah pun yang tidak dapat bertahan lama ya, dia juga diserbu oleh angkatan musuh ya. Dia sambil melaungkan, ya nafsi illam taqtuli tamuti, wahai jiwa, andai kata engkau tidak meninggal, tidak terbunuh pun engkau akan mati. Dia terus ya menyerang angkatan musuh, namun akhirnya beliau juga gugur. Maka pada ketika itulah kaum muslimin ya menyerahkan panji peperangan itu kepada Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid yang telah ya yang sangat pintar dalam dalam strategi peperangan. Masya Allah ya, beliau mula mengawasi peperangan itu dengan hebat sekali. Beliau membahagikan angkatan perang kepada lima kumpulan, kiri, kanan, ya depan, belakang dan tengah. Dan ya, Khalid bin Al-Walid ni dalam peperangan yang berlangsung berhari-hari lamanya dengan ratusan ribu angkatan perang ni, Khalid sentiasa mengubah posisi. Kumpulan yang di sebelah kanan diubah ke sebelah kiri besok hari. Kumpulan yang depan diubah ke belakang. Sehingga kan angkatan Rom merasakan seolah-olah kaum muslimin ini terlalu ramai. Yang tak dapat nak dikalahkan. Semalam jumpa kumpulan lain, hari ini jumpa kumpulan lain pula. Maka dalam masa yang sama mereka makin berundur. Sambil mereka berundur untuk sebab ya, Khalid tahu mereka tidak akan berjaya untuk menentang musuh yang begitu ramai. Tetapi berundur dalam hal keadaan tidak kalah. Masya Allah. Ya, sambil menentang angkatan musuh dengan strategi perubahan yang dilakukan oleh beliau, maka pada ketika itu mereka berundur-berundur. Maka Rom merasakan mereka tidak boleh ya mengejar lagi angkatan kaum muslimin, sebab mereka merasakan Khalid dengan yang memimpin angkatan itu sebenarnya cuba menjerat mereka untuk ikut serta angkatan kaum muslimin dan berperang di tengah-tengah padang pasir. Yang mana Rom tahu kalau mereka berperang di tengah medan padang pasir, mereka akan kalah dengan ia kehebatan angkatan tentera kaum muslimin di kalangan bangsa Arab. Ya, dalam masa yang singkat, Masya Allah, Khalid berjaya menyelamatkan angkatan itu daripada ia terbunuh, terkorban keseluruhannya, yang sangat-sangat menakjubkan. Sebagaimana kita katakan tadi, hanya 12 orang sahaja yang gugur syahid di medan Mu'tah, sekalipun mereka ia menentang ia angkatan yang berjumlah 200,000 orang. Ya. Kita akan sambung sikit lagi selepas ini, insyaAllah. Ya, dan kalau tak salah saya, Ustaz Syafiq Amran Peringat, Ja'far bin Abi Talib, bila dah dua-dua tangannya dikerat, maka dalam syurga nanti ada sayap, Ustaz. Ya, betul? Sekejap lagi Ustaz akan sambung tentang tu. Betul, untuk anda. Selepas ini. Betul. Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bidani. Silakan Ustaz. Syafiq dan Siti, ya, kita sekarang berada dalam bulan Ramadan dan kita sedang berpuasa. Sayyidina Ja'far ketika mana ya beliau gugur di medan tempur itu, beliau dalam hal keadaan sedang berpuasa. Maka ketika mana dibawakan air untuk beliau supaya beliau minum kerana terlalu cedera dan lukanya ya yang parah, ya beliau enggan untuk membatalkan puasanya, bahkan mengatakan bahawa aku sedia untuk menunggu minuman-minuman syurga. Masya Allah. Jadi berita kematian Sayyidina Ja'far dan ketiga-tiga ya, pahlawan yang dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka seluruh ya, penumpuan kaum muslimin itu tertumpu kepada baginda Nabi. Nabi kita ya berkata kepada para sahabat, ya panji
tinggi peperangan itu berada pada Zaid, dia bersungguh-sungguh menentang, akhirnya dia gugur. Kemudian Ja'far pula mengambilnya, Ja'far juga bersungguh-sungguh menentang dan dia juga gugur. Begitulah juga dengan Abdullah bin Rawahah, dia bersungguh-sungguh dalam berjuang, dalam berperang, dia juga gugur. Nabi kita ya berjurai air mata, baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kesedihan kerana mengenangkan ketiga-tiga pahlawannya itu gugur syahid. Kemudian Nabi kita mendongak semula, lalu baginda tersenyum. Nabi kita mengungkapkan satu ungkapan yang sangat mengembirakan. Nabi kita katakan, rufi'u ilal jannah, ketiga-tiga mereka telah pun dibawa ke syurga. Masya Allah, ini pengakuan, pengesahan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bergerak untuk ke rumah Ja'far bin Abi Talib, rumah sepupunya itu, yang pada ketika itu Asma binti Umais, istri kepada Ja'far, sedang menyiap-nyiapkan makanan untuk anak-anak dan bersiap-siap kerana ia mengetahui bahawa angkatannya Ja'far tidak lama akan pulang. Ya, maka pada ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Asma binti Umais, ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumahku, kelihatan wajahnya dalam hal keadaan sangat sedih, tetapi aku tidak berani untuk membuka mulut bertanya tentang hal Ja'far kerana aku bimbang aku akan dapat jawapan yang aku tak dapat terima. Maka pada ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, di manakah anak-anak Ja'far, bawakan ke sini. Maka ketika mana dipanggil akan anak-anak Sayyidina Ja'far ini, anak-anak Ja'far yang masih kecil-kecil lagi berlari-lari kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sangat gembira sekali sebab dipanggil oleh baginda Nabi, dan mereka berebut-rebut untuk duduk di atas ribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka pada ketika itu Nabi kita memeluk mereka semua dan Nabi kita menangis terseduh-sedu. Ya, jadi terkedu anak-anak kecil tadi melihat tangisan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak tahu apakah sebabnya, ya, yang menyebabkan begitu sedih baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Asma, apabila aku melihat tangisan baginda yang sedemikian, pada ketika itu aku pun bertanya, ya Rasulullah, apakah telah datang berita kepadamu tentang Ja'far? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, benar, laqad istuhidu hadzal yaum, mereka semua telah gugur syahid pada hari ini. Maka pada ketika itu Asma binti Umais menangis terseduh-sedu. Keriangan dan kegembiraan anak-anak tadi langsung hilang dengan melihat tangisan daripada ibu mereka. Ya, jelaslah bahawa rupanya kesedihan baginda Nabi yang mereka lihat tadi adalah kerana kesedihan atas kematian Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Dalam keadaan mengesatkan air matanya, baginda sallallahu alaihi wasallam berlalu meninggalkan keluarga itu. Nabi kita berdoa, Allah makhluf Ja'far fi waladi, ya Allah, gantikanlah Ja'far untuk anak-anaknya, ya Allah, gantikanlah Ja'far untuk ahli keluarganya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad raaitu Ja'faran fil jannah, saya sudah melihat Ja'far berada di dalam syurga. Lahu janahan mudarrajan bid-dima, dia mempunyai dua sayap, ya, sepasang sayap yang bersimbah darah, yang mana sayapnya itu juga mempunyai kilauan-kilauan permata. Masya Allah, itulah berkenaan dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib yang dapat kita kongsikan pada petang ini, supaya kita menginsafi bahawa betapa besarnya pengorbanan dalam kehidupan beragama kalau nak dibandingkan dengan pengorbanan kita. Masya Allah, hanya sedikit cuma yang kita lakukan untuk agama ini. Maka dengan sebab itulah bila kita baca kisah-kisah hayatul sahabah ini, sebenarnya meruntun hati dan perasaan kita untuk menjadi manusia yang lebih tawadhu, manusia yang lebih hampir diri kepada Allah, orang yang menginsafi bahawa bukan kita yang terbaik, tetapi kita cuba untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan beragama ini. Mudah-mudahan juga dengan meruntunkan perasaan kita, kecintaan kita kepada mereka, inilah peluang untuk kita nanti di hari akhirat berpeluang bersama
bersama-sama dengan mereka sebagaimana yang dikatakan seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Wallahu'alam. Allah, itu dia Siti dan juga para pendengar. Boleh kita katakan hebatnya para sahabat ini dengan kegagahan, kegigihan mereka itu yang akan terus kita perlu ikut dan contoh. InsyaAllah Ustaz, di hujung ni pimpinan doa daripada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, pada detik dan saat waktu ini, ya Allah, kami menadah tangan kepadamu, ya Allah, dalam hal keadaan kami sedang berpuasa dan menanti waktu-waktu untuk berbuka puasa. Maka kami ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah, wa na'udzubika min adzabin nar. Kami mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan kami beristighfar memohon keampunanmu, ya Allah. Kami memohon syurgamu, ya Allah, dan kami juga, ya Allah, memohon kepadamu agar kami dijauhkan daripada azab dan sengsara neraka. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kau bahagiakanlah setiap orang yang turut sama mengaminkan doa ini. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikanlah bimbingan kepada kami, taufik kepada kami, hidayah kepada kami untuk kami terus hidup di dalam bulan Ramadan ini, dan kuatkanlah kami, ya Allah, untuk kami dapat berpuasa, untuk kami dapat melakukan qiyamul lail, untuk kami dapat menghabiskan waktu-waktu kami dengan bacaan Al-Quran dan perkara-perkara kebaikan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bantulah juga kami untuk kami dapat menghalang pandangan mata kami, menghalang pendengaran kami daripada sesuatu yang engkau murkai. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bantulah kami dalam mengawal lisan kami dalam berkata-kata, dan bantulah jari-jemari kami, ya Allah, dalam menulis sesuatu agar tidak menulis sesuatu yang akan menghapuskan dosa-dosa, yang akan menghapuskan pahala-pahala kami dan mengekalkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, padamulah juga kami berseru, merayu, merintih dan meminta, amankanlah seluruh umat Nabi Muhammad SAW, tidak kira di mana mereka berada. Ya Allah, pada saat ini semuanya dalam tuntutan ibadat puasa, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami yang terhimpit dengan kesusahan, dengan keperitan, dengan kepayahan di Syam, di Syria, di Lubnan, di Jordan, ya Allah, dan juga di Palestin. Begitulah juga saudara-saudara kami di Kashmir dan seluruh umat Islam di mana sahaja mereka berada, ya Allah. Bantulah kumpulan Al-Mustadha'afin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, rahmatilah kami, redailah kami, dan jadikanlah Nabi Muhammad meredai kami. Dan ya Allah, jadikanlah amal kami yang sedikit ini, ya Allah, sebagai suatu amal yang boleh menyelamatkan kami daripada azab dan sengsara, ya Allah. Jadikanlah wadah dakwah kami ini, ya Allah, di radio ini, ya Allah, sebagai salah satu daripada wadah dakwah yang akan membahagiakan kami, ya Allah, saat kami kembali kepadamu, ya Allah. Kerana kami menyebarluaskan agamamu, menyebarluaskan kefahaman tentang agamamu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kau bahagiakanlah, rahmatilah semua orang yang terlibat dalam menjayakan dakwah ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minkum taqabbal ya karim. Okey, kita berakhir di sini. Ulangannya boleh dengarkan pagi esok jam 3.15 minit pagi. Kita jumpa untuk minggu depan Ustaz untuk kisah sahabat yang baru pula. Sama buka untuk Ustaz. Sama buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum.